الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله lapangkanlah dada kami, permudahkanlah urusan kami, bukakan pintalan lidah kami agar manusia memahami perkataan kami. Amma ba'd. Alhamdulillah para jamaah muslimin dan muslimat arsyadakumullah. Ya mudah-mudahan para muslimin dan muslimat sekalian dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala dengan kehadiran yang diberkati oleh Allah Jalla wa'ala, dengan setiap langkahnya diberikan ganjaran oleh Allah Jalla wa'ala, yang setiap pokok-pokok, setiap yang ada di dalam daratan ataupun di lautan mendoakan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan rahmat insya-Allah. Hari ini kita sambung terus perbincangan kita, pengajian kita dengan kitab Munyatul Musalli karangan Al-Syeikh Al-Al-Amah Al-Arif Billah Tuan Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala alaih. Dan hari ini kita berada pada muka surat yang ke-8 sebagai muqaddimah. Muka surat 8 muqaddimah yang awal. Jumpa semua? Perenggan yang bawah sekali. Bukan muka surat 8 yang kitab, 8 muqaddimah. Jumpa? Baik. Pada muqaddimah karyanya Bughyatut Tullab, ini masih lagi menceritakan tentang Al-Arif Billah Tuan Syekh Daud Al-Fatani dengan kelebihannya, dengan ilmunya, dengan karamahnya. Maka hari ini kita sambung pada muqaddimah karyanya Bughyatut Tullab, ya ini salah satu daripada karya Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu taala alaih. Ada karangan kitabnya banyak. Munyatul Musalli antara kitab yang besar selain daripada kitab-kitab yang lain. Beliau menulis ertinya, dan adapun kemudian daripada itu, biasa kitab lama dan kitab Arab akan guna perkataan amma ba'd. Amma ba'd, adapun kemudian, maksudnya nak bagi tahu ada cerita lagi lepas ni. Amma ba'd, dan adapun kemudian daripada itu, maka bahawasanya beberapa nafas yang cerdik-cerdik yang menuntut bagi beberapa martabat yang tinggi-tinggi, sentiasa perangainya itu di dalam menghasilkan beberapa ilmu syarak. Maka kata Tuan Syekh Daud Al-Fatani, bahawasanya nafas, nyawa orang yang cerdik-cerdik pandai, yakni orang yang alim, lagi alamah, lagi arif, bahawasanya mereka ini ada beberapa martabat yang tinggi-tinggi. Kerana Allah sendiri firman dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, diangkatnya oleh Allah Ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu, diangkatnya oleh Allah Ta'ala akan orang-orang yang beriman itu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah berikan akan darjat bagi orang yang berilmu itu daripada orang-orang yang beriman. Bermaksud orang yang ada ilmu, orang beriman ni semua beriman insya-Allah. Tapi di kalangan yang beriman itu ada yang utul ilm, diberikan akan Allah akan ilmu dan kefahaman.
maka tingginya darjat orang yang ada ilmu itu dengan beberapa darjat. Maka kata Ibnu Abbas dalam mentafsirkan ayat ini, adapun darjat di antara satu darjat orang yang beriman dan orang berilmu ni, tingginya darjat itu adalah lebih kurang 500 tahun perjalanan. Orang beriman yang biasa dengan orang alim ulama, darjatnya cukup tinggi. Allah sendiri yang sebut begitu. Maka sebab itulah ada pun tuan-tuan dan puan-puan yang hadir ini, pasti mesti ada niat dalam hati untuk menjadi ulama. Mesti niat untuk jadi ulama. Jangan tak ada seorang pun yang tak niat. Maksudnya mesti yang duduk ini niat untuk jadi ulama. Kalau tak ada niat untuk menjadi ulama, bermaksud kita nak niat jadi apa? Kalau tak ada niat nak jadi ulama, maka tak ada Allah berikan ilmu ke atas kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila al-akhir. Setiap amal itu dengan niat dan setiap itu akan diberikan oleh Allah hasilnya berdasarkan akan niat. Maka niatlah kita semua untuk menjadi ulama, insya-Allah Allah Taala jadikan kita. Tujuan menjadi ulama itu bukan untuk bermegah. Tujuan jadi ulama itu bukan untuk menunjuk. Tujuan jadi ulama itu bukan untuk mencari akan popularitinya kita di dunia ini, bukan. Tetapi nak jadi orang yang tinggi darjatnya yang Allah Taala janjikan tadi. Dan jadi ulama'nya kita kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri bagi tahu, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka adakah tuan-tuan dan puan-puan tidak mahu menjadi pewaris Nabi? Adakah tuan-tuan dan puan-puan tak nak mengambil warisan Nabi? Kita sibuk nak menjadi pewaris bagi harta benda tok nenek kita. Sibuk kita dengan tanah warisan kita, tanah pusaka, rumah pusaka. Adapun semua itu akan fana. Maka sibukkanlah diri kita untuk menjadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihi alulama. Yang paling takut di kalangan hamba Allah itu adalah ulama. Hanya ulama saja yang takut kepada Allah Jalla wa Ala. Jadi kalau kita semua tidak menjadi ulama, tidak berniat untuk menjadi ulama, maka kita tidak berniat untuk menjadi orang yang takut kepada Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan niat kita dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Pastikan diri masing-masing berniat keluar rumah, ya Allah, aku nak menuntut ilmu agar menjadi orang yang alim. Ya'ni nak menjadi ulama, insyaAllah. Baik. Maka kata Tuan Syed Dua Al-Fatani, ada bagi mereka itu beberapa martabat yang tinggi-tinggi. Sentiasa perangai mereka, kemudian perangai orang yang cerdik pandai ni, yang ulama ni, perangainya itu dalam menghasilkan perkara ilmu syarak. Perangai mereka itu pun akan menghasilkan hukum hakam. Perangai mereka, adab mereka, budi pekerti mereka itu juga menghasilkan bagi adab dalam Islam. Pentingnya ulama, pentingnya hidup dekat dengan ulama agar dengan perangai mereka kita boleh belajar. Kerana tanda bagi ilmu seseorang itu adalah akhlak. Tanda tingginya ilmu adalah bila tingginya akhlak. Nak tahu alim tak alim kita, tengok akhlak dan adab pekerti kita. Kalau banyak ilmunya, bertingkat-tingkat pengajiannya, bergulung-gulung sijilnya, tetapi akhlaknya tak ada, adabnya tak ada, bermaksud itulah serendah-rendah ilmu baginya. Masya-Allah. Baik. Beliau juga membuat penafsiran dalam beberapa hadis. Antaranya hadis berikut, iaitu hadis yang mafhumnya sedikit fiqhi ataupun sedikit fiqh itu lebih baik daripada banyak ibadat. Fiqh ini dalam ikut bahasa maksudnya faham. Sebab tu orang yang faqih maksudnya orang yang faham. Sedikit fiqh itu lebih baik daripada banyak ibadat. Maksudnya dapat ada ilmu, faham akan ilmu itu sedikit lebih baik daripada kedudukan orang yang banyak ibadat tetapi tak ada ilmu. Bukankah ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nak masuk ke dalam masjid, terlihatnya di pintu masjid itu syaitan. Syaitan yang sedang terlompat-lompatnya ingin masuk ke dalam masjid, namun masuk keluar, masuk keluarnya syaitan itu.
Lantas bertanya Nabi SAW, ya syaitan, apa tujuan kamu berada di sini? Kata syaitan, aku nak masuk ya Muhammad. Maka kenapa engkau tak masuk? Aku nak masuk, tujuan aku adalah untuk mengganggu akan orang yang sedang ibadat itu. Maka Nabi berkata, kenapa engkau tak masuk ganggu orang ibadat itu? Aku nak masuk ganggu, tetapi aku takut. Takut pada siapa? Takut akan seorang alim yang sedang tidur di sebelahnya. Orang tengah ibadat dalam masjid, sebelah dia tu ada orang alim tengah tidur. Syaitan tak jadi masuk bukan kerana takut dengan orang yang salat itu, tapi takut dengan orang yang sedang tidur itu, kerana yang tidur itu adalah orang yang alim. Allahu Akbar. Jadi syaitan tak takut yang kita yang semayang banyak. Yang dia takut bila kita ini ada ilmu. Tapi bukanlah bermakna ada ilmu tidur saja. Maksud ceritanya, kelebihan orang ada ilmu itu ditakuti oleh syaitan. Kerana apa? Sebab dia kata, kalau aku kacau orang yang tengah salat itu, dikhawatiri orang yang alim itu bangun tidurnya, lantas menegur dan membetulkan orang yang ibadat itu. Maka aku tak jadi masuk, sebab takut dengan yang alim. Majlis kita hari ini majlis yang amat dibenci oleh syaitan. Majlis ilmu ini adalah amat dibenci oleh syaitan. Mencari-cari akan jalan baginya untuk mengganggu kita agar kita tak datang mengaji, ataupun kalau mengaji pun terlopong kita tak faham. Maka sebab itu dengan langkahnya datang, Allah rahmatlah kita semua insya-Allah, mudah-mudahan. Yang artinya, barang siapa belajar ilmu dan tiada berkehendak dengan dia akan wajah Allah, tiada kerananya melainkan supaya mengena dengan dia akan kehendaknya daripada dunia, tiada akan bilik syurga yang ke atas pada hari kiamat. Ya Allah ya Rahman, faham ke? Faham ke? Ya Allah. Maksud ceritanya lagi, kata Tuan Syedok Al-Fatani, siapa yang belajar pula? Siapa yang belajar ilmu macam tuan-tuan dan puan-puan kita semua, tetapi dalam diri tak ada niat, tak ada niat, tak ada kehendak dengan dia akan wajah Allah. Maksudnya, datang mengaji tapi tak berniat kita untuk bertemu dengan Allah dan melihat Allah di dalam Jannatul Firdausil A'la. Kerana nak tengok muka Allah ni, wajah Allah ni, tak boleh kat dunia. Nak tengok wajah Allah ni hanya hadiah Allah Ta'ala bagi akan hambanya yang dicintainya bila masuk ke dalam syurga. Baru dapat tengok wajah Allah Jalla wa'ala. Kata Nabi SAW, ni'mat syurga itu tinggi, namun ni'mat melihat wajah Allah itulah yang tertinggi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan mata kita ini dipilih Allah untuk memandang Allah dalam syurga nanti insyaAllah. Kalau dapat masuk syurga, insyaAllah dapat melihat wajah Allah Jalla wa'ala. Tapi adakah kita, mata kita hari ini yang banyak sangat melihat maksiat ini, dibenarkan Allah melihat akan wajahnya? Kalau tak dapat lihat wajahnya, maka tak dapat kita masuk ke dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Ada riwayat mengatakan dalam syurga, seminggu sekali dalam syurga diberikan ni'matnya bagi sekalian penduduk syurga, sama ada syurga yang paling bawah ataupun syurga yang tertinggi, diberikan rezeki untuk berdepan dan memandangnya wajah Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, ni'matnya kita semayang hari ini menghadap Allah, sembah Allah, tapi tak dapat melihat Allah Jalla wa'ala. Inilah Allah Ta'ala menguji bagi kita, tak dapat lihat tapi kita yakin adanya. Lantas yakin kita, taat pada dia, ikhlas pada dia, insyaAllah di akhirat Allah akan bagi kita ni lihat akan wajahnya. InsyaAllah, jangan lupa doa yang begitu. Minta dapat melihat wajahmu, ya Allah. Yang kami sebut namamu, ya Allah. Yang kami rindu padamu, ya Allah. Yang kami doa-doa kepadamu, ya Allah. Namun hari ini, ya Allah, dalam syurgamu, kami dapat memandang wajahmu, ya Allah. Itu nikmat yang paling besar sekali. Nikmat paling besar. Allahu Akbar. Tak boleh bayang. Tak boleh bayang Allah Ta'ala ni macam mana. Tatafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi zatillah. Kamu renung-renungkanlah ciptaan Allah, tapi jangan sekali-kali merenung zat dia.
Siapa yang memikir-mikir macam mana muka Tuhan, tangan Tuhan, gila. Jadi gila, tak boleh fikir. Ya, fikir kejadian Allah yang boleh kita bersiap sedia nak bertemu Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Baik. Jadi kalau datang mengaji tapi tak ada niat nak melihat akan Allah, tiada kerana Allah, melainkan supaya mengena dengan dia akan kehendaknya daripada dunia. Maksudnya niat datang mengaji ini sebab nak dunia. Bila alim nanti boleh masuk TV. Sudah. Tak salah masuk TV, tapi kalau niat untuk ilmu, nak alim, nak glamour, nak mahal, esok-esok boleh minta bayar mahal. Datuk nak buat kuliah tiang ni tu. Satu tiang 2000 bayar. Tiang 2000 bayar. Minta dia bagi dunia. Bukanlah saya mengatakan salah orang yang minta tu. Saya tak kata dia salah. Cuma kita jangan. Nampak tak? Ada pun dia nak minta tu hak dia. Tapi kita ni jangan. Kerana kalau itu tujuannya bagi kita minta akan ilmu, dapat. Dapat kat dunia ni, dapat insya-Allah. Tapi itu nikmat yang disegerakan. Di akhirat esok takut tak dapat apa. Maka biar kita pilih dapat kat akhirat. Dunia ni Allah bagi rezeki, ambil, orang tak bagi, sudah. Tak boleh pula tiba-tiba balik pula, lupa pula orang bagi envelope kat kita. Gatal pula tangan saya, Datuk. Oi, pasal apa ustaz? Tak dapat-dapat envelope-nya. Allahu Akbar. Setengah jalan terfikir balik, eh, aku tak dapat envelope. Telefon Datuk, tunggu kejap, patah balik ambilnya. Allahu Akbar. Tak salah, itu hak dia. Cuma jangan itu yang menjadi matlamatnya. Faham tak? Faham tak tu? Ni semua alim belaka, semua insya-Allah. Esok orang panggil jadi tok guru belaka. Ya tak? Mengajar apa? Munyatul musalli. Kitab lain tak habis lagi. Betul. Alhamdulillah lah, insya-Allah. Baik. Dan dengan dia akan kehendaknya daripada dunia, maksudnya dia niat nak dapat dunia je. Tiada akan bilik syurga yang ke atas pada hari kiamat. Maksudnya dia tak dapat tempatnya di syurga Allah Taala nanti. Ya Allah, ya Rahman. Tak dapat apa, dapat dunia. Nak dapat glamour, dapat glamour. Nak dapat popular, dapat popular. Dapat duit, dapat duit. Masuk TV, masuk TV. Sementara muat lagi masuk TV, masuk. Tapi ke akhirat tak dapat bilik dalam syurga Allah Jalla wa Ala. Allah, mudah-mudahan Allah lindungi kita dari niat yang begitu. Beliau mengulas tentang hadis di dalam Bughyatut Tullab seperti berikut. Maka dapat difahami hadis ini, tiada dipuji daripada kelebihan ilmu itu, melainkan jikalau ada qasadnya. Qasad ni maksudnya kehendak, keinginan. Qasad ni maksudnya kehendak, keinginan. Mau. Itu namanya qasad. Dan tuntutnya itu berkehendak dengan dia akan wajah Allah Subhanahu wa taala, dan berkehendak ia mengeluarkan dirinya daripada kelam kabut jahilnya kepada nur ilmu. Baik. Kita yang datang mengaji ni tak dapat pujian dari Allah, melainkan kalau kita ini menuntut ilmu, kita inginkan supaya dapat memandang akan wajah Allah dan niat mengeluarkan diri daripada jahil. Kena niat begitu. Jadi ulama, niat kita mengaji nak hilangkan kejahilan. Kerana haram membiarkan diri kita dalam jahil. Haram. Haram biarkan diri kita hidup dalam kejahilan. Itu haram. Sebab itu menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu wajib. Kerana kalau tak tuntut ilmu, biarkan diri dalam kejahilan, haram hukumnya. Sehinggakan salat kita yang tak ada ilmu, maka kata ulama haram perbuatannya. Kerana salah. Maka wajib ilmu ke atas kita, ke atas kita. Baik. Maka jika ada qasadnya akan dunia, seperti harta atau kebesaran atau gelaran atau kemegahan atau masyhur atau melengkapi muka manusia kepadanya. Jikalau kita datang mengaji ni, niat kita ini nak harta, nak kebesaran, dapat pangkat esok. Jadi tok guru, ustaz, dapat datuk. Ya tak datuk? Dapat gelaran ataupun masyhur. Nak orang sebut siapa? Oh ustaz tu. Bila pergi mana orang tak kenal, kecil hati.
sebab nak masyhur. Tak popular. Allah, saya pula doa lain. Doa saya, saya tak nak popular langsung. Tak nak masyhur, tak usah lah, susah. Pergi duduk, minum, makan kat cawan orang kenal, susah. Ini duduk diam-diam pakai rok sikit, orang tak kenal. Alhamdulillah, masyhur tu biar ke akhirat esok. Ada pun tak salah kalau ada orang alim yang masyhur, itu Allah Ta'ala yang bagi. Masyhur tak masyhur kita, biar Allah yang bagi, bukan kita yang minta. Kerana kedudukan ini jangan diminta, kata Sayyidina Umar. Kedudukan jangan diminta, tapi diberi. Kalau minta, binasa. Sebab bila Allah bagi, bermaksud Allah tahu yang mana sesuai, yang mana tidak pada kita. InsyaAllah. Baik. Atau melengkapi muka manusia kepadanya. Apa maksud melengkapi muka manusia kepadanya? Maksudnya niat kita ini nak popular, nak orang pandang kita, nak orang kenal kita. Oh, tu. Melengkapi muka manusia padanya, maksudnya nak orang kenal. Bila jalan tu, ish, orang tak kenal ni, ish, tak kenal ke saya siapa? Ah, tu, Allahu Akbar. Kalau ada niat yang begitu, maka iaitu dicela seperti barang yang tersebut pada hadis itu. Dicela. Bila ada niat nak orang yang pandang kita, Allah cela. Menurut beliau lagi, maka tak kala adalah kelebihan ilmu demikian itu, maka sebenarnya bahawa tiap-tiap orang yang kasih bagi dirinya kebajikan, maka hendaklah ia ijtihad atas kadar kuasa pada menghasilkan dia. Maksudnya, bila ada ilmu, kata Tuan Syahdaq Al-Fatani, maka tiap-tiap bagi kita ini mesti ada kasih bagi diri kita ini, teringin nak buat baik, betul? Kita semua teringin nak buat kebajikan, betul? Maka buatlah kebajikan, buatlah ibadat, buatlah amal itu atas dasar ilmu. Kata Imam Syafi'i, al-a'malu bila ilmi dalalun syadid. Ibadat, amalan tanpa ilmu sesat nyata. Jadi bila ada ilmu, tolong terbit pula niat nak beramal ibadat agar dapat bagi kita kebajikan. Jangan niat ilmu tapi tak nak beramal, tak boleh. Itu kita selalu kata, ulama dulu ni sabit ilmunya, teringin beribadat, beramal, ajak orang beramal. Adapun kita mutaakhir ini, banyaknya ilmu, banyaknya cerita tapi tak banyak buat. Ulama dulu banyak ilmu, ajak buat, kurang cerita. Buat. Sekarang cerita banyak, pumpang, amal tak ada. Kita arah kemain lagi, ajak orang buat kebaikan, tapi kita sendiri salat sunat qabliyah ba'diyah tak nak buat. Walaupun sunat itu bukan fardu, sunat orang tak buat tak boleh marah, tapi bukankah ilmu itu berkehendak pada amal? Bukankah ilmu itu mengajak kita untuk buat banyak kebaikan? Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekal-bekal kamu, sebaik-baik bekalan adalah ketakwa. Taqwa. Macam mana nak taqwa? Taqwa tu datang daripada mana? Daripada amal. Kalau tak ada amal, minta taqwa jadi taqwa sungguh lah. Orang sini tak tahu taqwa apa. Tahu tu orang utara panggil taqwa. Jadi pilih taqwa ke taqwa ke. Allahu Akbar. Baik. Maka hendaklah ia ijtihad atas kadar kuasa pada menghasilkan dia. Hendaklah dia berusaha habis-habis untuk menghasilkan kebajikan atas ilmu itu. Dah ada ilmu, usaha sungguh-sungguh untuk beramal. Sebab tu orang yang ilmunya ada, maka malamnya kurang tidurnya, kan teringin untuk beramal. Al-Syeikh Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala alaih, yang mengarang kitab nasihat agama wasiat iman itu 300 tahun dulu, maka ada pun dia itu umur 8 tahun solat sunatnya sudah 100 rakaat. Umur 8 tahun solat sunat satu hari 100 rakaat. Umur kita 8 tahun main goli. Dia 8 tahun sembahyang sunat 100 rakaat. Allah.
dia kemudian berhenti, dia kurangkan tu kerana ditegur dek mak bapak dia. Wahai Abdullah, cukup-cukuplah tu, banyak sangat ni. Mak dia kata gitu, kesian kau kecil lagi. Maka dia pun kata, aku kurangkan bukan kerana aku mahu, kerana ibu dan ayah aku yang mengatakan begitu. Umur 8 tahun, alim tak alim. Imam Syafi'i, kita cerita dah belum sini? Belum tak? Tengah mengajar Ramadan, umur dia 8 tahun mengajar dah. Umur 8 tahun dah alim, dah mengajar di Masjid Amru al-As di Mesir tu, dia mengajar dulu. Umur belasan tahun dah mengajar, tapi masa umur 8 tahun, 9 tahun tu mengajar. Bulan Ramadan, ribu orang anak murid dia mengajar, 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 tersedak kering tekak. Minta kat tu orang, tok dia kata macam tu, tolong ambil air kat saya. Anak murid pun dengar tok guru suruh bawa air, bawa air, bawa air, bagi segelas. Dia pun letak-letak air. Bismillahirrahmanirrahim. Habis minum. Bulan Ramadan, siang. Tapi orang diam tu, bising lah. Apa tok guru ni, Ramadan tak puasa minum air, ya Allah, apa nak jadi? Imam Syafi'i tahu. Dia kata, tuan-puan, maaf, ada pun saya kalau puasa bukan wajib atas saya. Umur 8 tahun tak wajib lagi puasa. Nampak? Kalau saya puasa, pahala bagi ibu ayah saya. Namun menyampaikan ilmu itu wajib. Kalau saya tak minum tadi, kering tekak saya nak mengajar macam mana? Maka wajib bagi saya membuka puasa itu, sunat atas saya berpuasa. Nampak tak? Orang pun kata, oh ya tak, ya ingat tok guru patut puasa lah dah. Tapi kalau rupa-rupa saya Ramadan siang minta air, itu. Jangan bagi air tu, urutan ni baginya. Ya tak? Itu alimnya mereka, sampai kecil-kecil alim tu. Allah, kita dapat sejebis ilmu daripada mereka pun jadi, alhamdulillah. InsyaAllah dapat berkat ilmu mereka. Tuan Syekh Daud punya ilmu dapat kat kita pun, alhamdulillah. InsyaAllah, niatlah, InsyaAllah Allah bagi. Alimlah kita tuan-tuan dan puan dengan berkat kitab ini, insyaAllah. Kadang-kadang mengaji, kadang-kadang mengajar, kadang-kadang menunjukkan orang jahil satu bab daripada masalah, memberi manfaat pada agama. Istimewa pula jika lebih lagi. Orang alim ni, orang mengaji, insyaAllah kita semua ni, selain daripada beramal ibadat kita dengan ilmu itu, hendaklah pula kita ini mengaji. Nampak tak? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntun ilmu dari tuntunan buayan hingga ke lianglah. Ada dikata tuntun ilmu daripada tuntunan buayan sampai jadi ustaz? Tak. Tuntun ilmu dari tuntunan buayan sehingga menjadi mufti? Tak. Tuntun ilmu dari tuntunan buayan sampai jadi nenek atuk? Tak. Illallah, sampai liang lahat kena mengaji. Maka mengaji, alim mana pun kita kena mengaji. Duduk kita mengaji pula, insyaAllah. Ya? Jangan dah alim rasa alim, aku tak payah mengaji lah, alim dah. Kadang alim kita dua, alim orang tu 10. Kena ambil ilmu pada dia, insyaAllah. Ya? Baik. Kadang-kadang mengajar. Mengajar pula. Janganlah mengaji tapi tak mengajar. Kena mengajar. Sebab tak? Sebab tu sampai kalau kita tengok berkat Quran, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang baca Quran, kemudian belajar Quran, kemudian dia mengajarkan akan ilmunya. Itu berkat. Belajar sikit alif bata, ajar alif bata. Ni mengaji kitab Munyatul Musalli, ngaji sikit, oh pasal Tuan Syekh Daud Al-Fatani, balik cerita ke anak-anak kita, ke keluarga, ke rumah. Itu tujuannya, alim kena sampaikan ilmu. Belajar sikit sampai sikit, belajar banyak sampai banyak, InsyaAllah berkat. Kadang-kadang menunjukkan orang yang jahil satu bab daripada masalah. Kena tunjuk pula ke orang jahil, bukan sekadar mengaji begini. Kadang-kadang ada orang dia tak tahu, dia malu nak datang mengaji gini, Pak Imam. Dia mengaji tu malu. Jadi dia datang jumpa kita lepas daripada kuliah, Ustaz, nak tanya sikit kita, Ustaz. Sebab dia malu nak tanya. Sebab tu saya pesan tuan-puan, nanti kalau nak bertanya, jangan malu. Malu bertanya, sesat jalan. Tanya je. Walaupun ilmu tu kita rasa benda yang simple, kadang-kadang kita tak nak tanya sebab takut. Aku seorang je tak tahu kot, orang lain tahu dah. Jangan.
Niat bertanya tu, ya Allah nak tahu dan mudah-mudahan menjadi rahmat bagi orang lain. Rupa-rupanya dengan sebab kita tanya tu, lah orang lain kata, oh saya pun tak tahu yang tu. Faham tak? Sebab Imam Syafi'i kata kunci ilmu itu bertanya. Soalan tu adalah kunci ilmu. Imam Syafi'i bila Imam Malik duduk, angkat tangan nak tanya. Tapi ada adab bertanyanya. Bila guru kata ada apa soalan, angkat tangan. Jangan potong tok guru tengah bercakap. Cakap. Ada tok guru dia pesan saya mengajar, kalau ada soalan angkat terus tangan. Ada guru kata jangan, tunggu sampai habis. Saya kata ada soalan baru tanya. Kalau tak ada tanya, terus tanya. Maksudnya begitu. Itu adab. Ya, baik. Istimewa pula jikalau lebih lagi. Kalau benda lebih lagi, kalau kita bukan sekadar satu bab, kita mengajar satu kitab, insyaAllah ada manfaatnya, masyaAllah. Daripada kalimat-kalimat beliau itu, dapatlah kita fahami bahawa seseorang Islam yang bertanggungjawab adalah terlebih dahulu memberikan pendidikan agama Islam kepada anak-anaknya. Ini adalah merupakan kewajiban agama Islam. Nombor satu kena mengaji. Ini lepas mengaji kena ajar anak-anak kita, keluarga kita. Allah perintahkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Jadi jangan kita sibuk mengajar anak-anak kita kat rumah. Biar je. Datang masjid semayang, isteri kat rumah tak semayang. Datang mengaji kemain lagi, anak isteri kat rumah jahil. Tak boleh. Kena ngajar anak-anak kita, insyaAllah. Bukanlah mengajar tu dengan arti kata, meh, semua ni nak buka kitab ni. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Oh, nak ngajar kitab macam kat masjid tu, anak-anak tak dengar dah. Mengajarlah dengan cara yang mana ada hikmahnya, insyaAllah. Nak makan malam, duduk. Tadi petang, bapak mengaji kitab ni. Ini cerita pasal Imam Syafi'i. Alimnya dia kecil-kecil lagi, alim dah. Ha tu, cara ilmu kita. Boleh. Bukan semestinya duduk begini. Duduk kat rumah ni, bapak nak buat kuliah tiang. Oh tu, bapak pun duduk kat tiang rumah. Anak kita pekehannya bapak ni duduk tiang. Ha. Jadi mengajar dengan cara hikmah. Okey? InsyaAllah. Mudah-mudahan kita diberi Allah taufik hidayah dan inayah, boleh menyampaikan ilmu, insyaAllah. Baik. Terus lagi. Ada pun pendapat Syekh Daud Al-Fatani, bahkan ulama-ulama di zaman lampau lebih terikat dan menitik beratkan pendidikan Islam berbanding pendidikan lain. Islam dulu. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah dulu. Saya pesan dah pada minggu yang lalu itu, jangan sibuk mengajar anak mengaji ABC dulu. Sibuk alif ABC dulu, 1 2 3 dulu, jangan. Ajar Allah dulu. Umur 3 4 tahun ajar Allah dulu, kenalkan Allah dulu, sifat Allah dulu, asmaul husna dulu. Cerita Nabi dulu, insyaAllah. Kemudian bila dia dah pegang agama, yang lain jangan risau dah. Ini kita terbalik kot, yang awal kita bagi pegang dunia, kemudian bila dah berhujung umur baru cari jalan akhirat. Ha, tu mujur Allah bagi peluang. Kalau sampai ke akhir hayat tak diberi peluang Allah untuk mengaji ilmu akhirat, apa nak jadi kita? Semayang kita betul dah, puasa kita betul dah, haji kita betul dah, ibadat kita betul dah. Kalau tak ada ilmu, mana tahu kita betul. Maka sebab tu didik anak-anak cucu kita dengan agama dulu, insyaAllah. Baik. Menurut Islam, yang utama dipelajari ialah belajar akan memberi faham dua kalimah syahadah. Ini fardu ain. Fardu ain ni. Faham dua kalimah syahadah. Faham taharah, solat, puasa, hukum zakat, hukum jual beli menurut Islam dan lain-lainnya, semuanya telah diatur dalam fiqh Islam. Kena mengaji fardu ain, tuan-puan. Kena alim bab salat, alim syahadah, alim puasa, zakat, haji, kena alim. Itu fardu ain. Nak alim lebih lagi tu, nak tambah lagi ilmu tentang uslub cerita pasal usul fiqh, nak belajar berkenaan dengan alimnya tajwidul Quran yang lebih lagi, itu fardu kifah. Kifayah. Seorang dah ada, lain tak apa? Tak payah. Itu fardu kifayah maksudnya. Ya. Baik. Syekh Daud Al-Fatani dalam Bughyatut Tullab berkata, selagi seseorang masih tidak mengerti akan selok belok tentang keislaman, maka seseorang itu tetap masih jahil. Walau pengetahuan lain masih dikuasai demikian rupa. Hebat, pandai. Macam-macam bab yang lain-lain hebat belaka. Ilmu keduniaan, ilmu kedoktoran, ilmu undang-undang, baga-baga, tahu belaka.
Tapi ilmu Islam tak tahu, dia masih dipanggil orang yang jahil. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita tak jahil insya-Allah. Dialimkan oleh Allah Jalla wa'ala. Baik, akhir sekali kewafatan Tuan Syekh Daud Al-Fattani. Syekh Daud Al-Fattani wafat dan dimakamkan di Taif. Kampungnya bagi mak Nabi SAW, Siti Aminah. Kampung Siti Aminah, banyak keluarga dia di Taif. Kuburnya bersampingan dengan kubur Sayyidina Abdullah ibn Abbas, iaitu sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun kewafatannya juga belum diketahui dengan pasti, masih ada yang keliru. Tetapi ada yang berpendapat beliau wafat sekitar tahun 1847 Masihi, 1847. Ada yang kata dia meninggal tahun 1847. Juga ada yang menyebut tahun 1260 Hijriah. Tapi kita dah bagi dah pada pertemuan hari tu kan. Dia lahir tahun berapa? Ingat lagi? Dia lahir hari tu tahun berapa? Ada yang busuk depan. Lahir? Ha? 19? 13? 1265. Ha, 1265 Hijrah. Betul. Ha, ya. Yeah? Menurut cerita ibu penulis, Hajjah Wan Zainab binti Sheikh Ahmad Al-Fattani. Ha, ini keturunan. Beliau mendengar daripada ibunya Hajjah Wan Siti Saudah binti Abdullah bahawa jenazah beliau telah dipindahkan oleh Sheikh Ni'mat Kecil Al-Fattani ke Mekah. Dari Taif dia bawa keluar, bawa jenazah dia tu pindah ke Mekah. Ada yang kata ditanam di Ma'ala. Ma'ala ni iaitu tempat kuburnya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ramai kat situ Ma'ala. Ya, yeah? Kita tak, kita jarang ziarah situ, kita lalu naik bas. Turun kat flyover tepi tu Ma'ala tu belah kiri. Dulu ada binaan, ada macam bentuk binaan kat atas kubur makam Sayyidatuna Khadijah, tapi dirobohkan oleh kerajaan Arab Saudi. Jadi dia jadi rata gitu je, tapi ada sikit-sikit lagi kesan tinggalan, iaitu makam Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ingat, tanam dekat orang-orang yang soleh ini, dia ada barakah dia. Sebab tu orang dulu berebut nak ditanam di tepi orang alim ini, tepi keramat ini, itu orang dululah. Nak mati Mekah, mati Madinah ni sebab nak barakah itu. Lagi-lagi mati Madinah, memang Nabi suruh. Nabi suruh usahakan duduk di Madinah dan mati di sana. Nabi cakap itu kat sahabat. Sahabat kata kenapa sahabat? Sebab orang yang akan ditanam di Madinah ini adalah umat aku yang paling awal aku syafaatkan. Dan Nabi cakap ke Aisyah radhiyallahu anha, kamu nak lihat orang ahli syurga? Ya, lihatlah Baqi. Kuburan Baqi itu ahli syurga. Allahu akbar. Dapat hidup sana, tanam sana, masya-Allah. Guru saya seorang di sana, Syekh Alawi. Lama dah saya tak jumpa dia di Madinatul Munawwarah. Asalnya dia tu adalah masya-Allah. Tafadhal. Allah Allah masya-Allah. Ya ya baik. Asalnya dia itu adalah orang Indonesia. Dari duduknya dia itu, kemudian lepas dia duduk di Madinatul Munawwarah, ketika saya jumpa itu, beliau duduk di Madinah sudah masuk 40 tahun lama. Duduk 40 tahun duduknya di Madinatul Munawwarah. Alim. Terkejut saya bila pertama kali bertemu dengan beliau. Cakap Arab dulu, dia tanya, Min, kau dari mana? Dia kata, Malaysia. Oh, orang Malaysia. Dia cakap Melayu je. Rupanya orang Melayu kita, tapi duduk sana 40 tahun. Saya kata kat dia, berapa lama duduk? Dia kata, baru sangat. Masa tak tahu lagi. Berapa tahun duduk? Baru. Berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun tu baru. Tak puas lagi duduk dengan Nabi SAW. Tak ada balik ke sana ke? Saya kata, tak ada balik ke tanah. Aku nak balik buat apa? Mana ada bumi dalam dunia ni yang aku sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Mana ada bumi yang aku sembahyang tiap-tiap waktu aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bumi mana ada bagi tahu kat aku? Tak ada bumi ni. Maka aku nak mati kat sini. Allah, Syekh Alawi. Duduk saya pagi Jumaat, lepas subuh Jumaat sampai ba'da Jumaat, sampai habis Jumaat duduk ngaji dengan dia kat tiang tu. Di raudhah. Tempat dia, dia kalau jalan, jalan dia tu tiang, lepas tiang Aisyah tu belakang
tiga tiang daripada makam Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang, dia duduk situ. Orang lain kalau duduk situ nampak dia sampai, bangun bagi dia duduk di tempat dia. Itu karamah dia lah, masya-Allah. Duduk situ. Wajah bercahaya, masya-Allah. Mudah-mudahan kita cerita pasal dia ni dapat syafaat kita ke akhirat esok, insya-Allah. Dan ada pula yang mengatakan dipindah ke Mekah, ditanam di bawah pohon bidara di rumah dia. Di rumah Syekh Nikmat Kecil Al-Fatani di Mekah. Hal ini disebabkan kenapa dipindahkan daripada Taif? Sebab zaman itu pihak Wahabi akan membongkar semua kubur yang dikeramatkan, termasuk kubur Syekh Daud Al-Fatani. Nak selamatkan kubur. Sebab kalau zaman tu Saud ni ketika itu mereka tak suka betul benda-benda ni. Maka dikoreknya, takut dirobohkan nanti kuburnya. Maka sebelum dibuat apa-apa pada kubur Tuan Syekh Daud Al-Fatani, keturunan dia ni angkat bawa pindah duduk tanam kat rumah agar selamat, takut nanti dia apa-apakan oleh Al-Wahabi itu sendiri. Bagi penulis, walaupun beliau telah lama meninggal dunia, namun jenazahnya tidak hancur. Darah masih berjalan kecuali nafas saja yang tiada. Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan cakap orang yang berjalan di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka hidup tapi kamu yang tak tahu. Hidup mereka. Tuan Syekh Daud Al-Fatani ketika mensyarahkan kitab Minhajul Abidin menyebutkan bahawasanya ada pun kita mengaji kitab Imam Ghazali, maka sungguh Imam Ghazali ada di sekitar kita. Dia kata gitu. Tapi bahaya ayat tu. Kalau saya kata tuan-puan mengaji kat Masjid Bangsa ni kitab Tuan Syekh Daud Al-Fatani, ada Tuan Syekh Daud dengan kita, lari orang. Bukanlah ada dengan arti ada, tapi ada itu bermaksud keberkatan dia, rahmatnya dia, syafaatnya dia itu hati, masya-Allah. Baik. Tu nak saya sampaikan yang ini. Mana yang original ni? Ada. Pas-paskan. Baik. Sebelum kita melanjutkan lagi dalam muka surat 1 yang pertama bagi kita, ada di tangan tuan-puan semua ini nanti, iaitu risalah ataupun bukan risalah, salinan kertas. Tiap-tiap kali kita nak mengaji, kita baca yang ini. Ya. Tiap-tiap kali mengaji, ini dia niat mencari ilmu dan mengajar. Ini niat dia. Ini disusunnya niat ini oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullahu taala alaih dalam kitab Perihal Niat. Ada tulis atas. Ya. Yang menyusun ini niat ini dalam kitab Perihal Niat. Ada di atas tu. Ha? Karya Imam Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ya. Dapat semua? Tak dapat. Tak apa, nanti ada lagi yang sikit, insya-Allah nanti kita kopikan. Ada lagi? Okey. Setiap kali nak mengaji, kita baca yang ni. Ya. Mudah-mudahan niat kita itu diberkati Allah. Kerana yang susun niat ni pun orang alim. Jadi alim dia dengan berkat niat, maka kita tumpang alim dia itu dengan niat dia, insya-Allah. Baik. Tolong bagi-bagikan. Dapat semua? Dapat? Orang lagi semua dapat? Ada yang tak dapat? Ada. Baik, boleh bagi saya. Okey, insya-Allah cukup tu. Insya-Allah. Baik. Niat mencari ilmu dan mengajar. Saya baca, tuan-puan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima والنفعه والانتفاع والمذاكره والتذكير والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب الله وبسنته رسول الله صلى الله عليه وسلم
والدعاء إلى الهدي والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين يا رب العالمين. Ini niat dia, nak mengaji, nak mengajar. Ini niat. Aku berniat mencari ilmu dan mengajar. Nampak tu? Cari ilmu, nak mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingatkan dan diingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, dan mendorong manusia berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengajak manusia kepada jalan petunjuk serta membawa mereka kepada kebaikan, hanya semata-mata ingin mencapai keredaan-Mu, mendekatkan diri kepada-Mu dan mengharap pahala-Mu, dan ianya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah niat kita ini diterima oleh Allah Jalla wa Ala, insya-Allah. Jadi setiap kali nak ngaji, inilah kita baca ramai-ramai, insya-Allah, agar dapat manfaat bagi ilmu ini, ya. Jadi simpanlah kitab tu, simpanlah risalah ini, photostate lah, nanti boleh panjang-panjangkan kepada orang lain, insya-Allah. Baik. Sikit je lagi kita sambung. Sikit je. Kemudian boleh balik dah. Ngaji lama-lama buat apa? Elok kan? Baik. Bab solat. Inilah dia kitabnya. Ingat lagi munyatul musalli maksudnya apa? Itulah mengaji langkah seminggu. Dia lupa. Ha? Idaman orang yang sah salat. Munyat. Idaman orang-orang yang nak ngaji, ya. Orang salat ni kita ni dambaan kita. Ku mulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Ya Allah, cantik betul bahasa ni. Aku mulakan dengan nama Allah, bismillah lah. Aku mulakan dengan nama Allah yang amat murah. Bukanlah Allah tu murah. Amat murah ni maksudnya bahasa kita pemurah. Lagi amat mengasihani, dia pengasih siapa? Akan hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Nampak tak? Sebab tu bismillahirrahmanirrahim ni kalau faham betul, masya-Allah. Hebat kita masya-Allah. Sebab tu Tok Guru saya almarhum, dia sempat mengaji dengan Tok Bahaman. Sempat mengaji. Tok Bahaman faham. Dia dapat datang ke rumah Tok Bahaman tu, sampai Tok Bahaman cakap, dia tanya, apa amalan tu? Amalan apa? Aku sembahyang je, kamu sembahyang. Apa bacaan-bacaan ada? Dia kata bismillah, cukup. Amalkan bismillahirrahmanirrahim. Kita guru pun tanyalah, bismillahirrahmanirrahim je. Haa tu. Bila kata je tu, Tok Bahaman kata apa dia? Hey, bismillah boleh bunuh orang. Dia kata. Orang faham kan? Boleh bunuh orang. Bismillah tu boleh bunuh orang. Termenung Tok Guru balik. Apa maksud? Maksudnya nak bagi tahu kuatnya, hebatnya bismillahirrahmanirrahim. Sebab dalamnya itu ada tiga nama Tuhan. Allah Rahman Rahim. Allah lafzul jalalah, lafaz yang paling tinggi yang Allah pilih untuk letak nama dia tu Allah. Ar-Rahman, nama yang diutamakan. Sebab tu ada hadis, nama yang Allah suka di kalangan hamba-Nya Abdullah wa Abdul Rahman. Siapa nama Abdullah? Abdul Rahman. Allah suka. Oh masya-Allah. Tayyib masya-Allah. Itu sebab Allah kata, aku dulukan Rahmanku pada kemurkaanku. Rahman. Baik. Jadi bila sebut dengan nama Allah yang amat murah, maksudnya yang pemurah. Bila kata Ar-Rahman ni pemurah, pasal apa pemurah ni? Kenapa kata Ar-Rahman? Nak bagi tahu pemurahnya Allah Ta'ala ini di dunia. Sebab tu kalau boleh tulis itu, kumulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah di dunia ini. Di dunia Allah Ta'ala sifat pemurah dia nampak kat dunia ni. Orang tak semayang subuh pagi tadi pun masih boleh bernafas. Yang tak salat seumur hidup pun Allah Ta'ala bagi boleh makan. Yang tak bangun tahajud pun Allah Ta'ala bagi boleh tengok, boleh mandang lagi.
Orang yang tak bangun dan tak ibadat, bahkan yang kafir, yang tak mengucap kalimah syahadah, yang tak kenal Allah pun, Allah Ta'ala bagi hidup dunia ni senang lena. Itu semua atas dasar rahmannya Allah Ta'ala. Sebab itu dipanggil pemurahnya Allah di dunia ini. Tapi bila dia kata amat mengasihani, bila masuk ar-rahim, dia kata apa? Amat mengasihani akan hambanya yang mukmin. Nampak? Dia tak kata yang pemurah bagi hamba ni yang mukmin. Tak. Dia kata yang pemurah je. Yang amat murah maksudnya di dunia ni dia lambak semua. Saya selalu buat contoh rahman Allah Ta'ala ni, umpama kita ambil air satu baldi, kita jiruskan kat lantai. Air sebaldi, jirus. Sampai semua, betul? Dapat semua kat lantai tu insyaAllah. Ada pun rahim, kita umpamakan macam titisan hujan. Hujan yang menitis, yang rintik-rintik tu. Semua orang kena tak hujan tu? Semua tanah kena tak hujan tu? Semua kena tak titisan tu? Tak. Yang tertentu sahaja terima. Itu. Rahman dapat berlaku kat dunia ni. Tapi rahim hanya untuk orang yang mukmin di negeri akhirat. Sebab tu bismillahirrahmanirrahim, tulisan tahu dah. Bi ba sim mim alif lam lam ha, dimulakan dengan nama Allah dulu, Ar-Rahman awal, Ar-Rahim akhir. Sebab nak bagi tahu Rahman ni di dunia. Sebab perjalanan kita dari Allah sampai dunia balik-balik ke akhirat. Betul? Jadi bismillah tu tiga perjalanan. Bismillah tu tiga alam. Alam daripada alam roh di sisi Allah, kemudian alam dunia Rahman, kemudian alam akhirat Rahim. Dalam bismillah tu tiga-tiga ada. Siapa menguasai bismillah tu, dia menguasai dunia akhirat insya-Allah. Nampak ringkas bismillahirrahmanirrahim. Tapi power of bismillahirrahmanirrahim masya-Allah. Ya, yeah? Sebab nama Rahman, nama Rahim. Baik. Jadi Rahman Allah Taala ini kata ulama mufassirin adalah mewakili 1% daripada keseluruhan nikmat Allah. Rahman ini mewakili 1% daripada keseluruhan rahmat Allah di dunia ini. Jadi yang kat dunia ni, yang manusia berebut siang malam pagi petang ni, yang manusia berbunuh-bunuh nak dapatkan ni, hanyalah 1% sahaja daripada nikmat Allah. Mana lagi balance itu? Ar-Rahim di akhirat nanti. 99% lagi di akhir. Alangkah ruginya kita yang berebut dunia sampai meninggalkan akhirat. Alangkah untungnya orang yang mengejar akhirat dan dia dapat dunia. Allah. Ingat lagi tutup minggu lepas, dua minggu lepas. Tanamlah padi, insya-Allah tumbuh lalang di celah-celahnya. Jangan tanam lalang, insya-Allah tak akan tumbuh padi. Buat kerja akhirat, Allah Ta'ala tolong kerja dunia. Buat kerja dunia, Allah tak tolong kerja akhirat. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik. Faham tak bismillah tadi tu? Tu baru saya cerita sikit saja. Cukup lah. Kita bukan belajar tafsir. Kalau mengaji tadabbur dengan saya, tu cerita lain. Kita cerita hari ni Ar-Rahman, minggu depan Ar-Rahim. Seminggu satu. Saya syarah Asma'ul Husna dulu di Kelantan Jaya. Kitab Asma'ul Husna. Sebulan satu Ar-Rahman satu, bulan depan Ar-Rahim. Punya hebat nama Allah. Sebab itulah Allah kata wallahi al-asmaul husna fad'u bih. Bagi aku ada nama-nama yang indah, maka serulah dengannya. Jadi serulah ya. Nak berdoa ya Rahman ya Rahim, ya Malik ya Quddus, ya Salam ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir sampai habis. Pagi-pagi buka Asmaul Husna, nyanyi Asmaul Husna. Kemudian berdoa, dapat insyaAllah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladhi ja'ala salata tariqatal muttaqin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang yang lima waktu, ini jalan segala orang yang muttaqin. Apa cerita puji bagi Allah? Puji bagi Allah itu ada berbagai-bagai pujinya. Puji bagi Allah kata ulama itu atas empat. Apa yang empatnya? InsyaAllah kelas kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Cukup.
Ya Allah, kenapa tak bagi saja nak bagi berhenti situ? Dia macam drama tu lah kan. Elok hero nak kena tumbuk, to be continued, dia kata. InsyaAllah, mudah-mudahan panjang umur kita sambung lagi pada minggu yang seterusnya. Bulan depan lah ya. Bulan depan, minggu pertama, minggu ketiga. Ingat ya, pertama, ketiga. Sabtu pertama, Sabtu ketiga. Jangan kira minggu, kira Sabtu je. Minggu takut confuse. Sabtu pertama, Sabtu ketiga. Sabtu pertama, Sabtu ketiga. InsyaAllah Sabtu keempat, minggu depan mula Ustaz Taqiyuddin ya tu. Ha, Ustaz Taqiyuddin Abdullah mula pada minggu depan Sabtu. Kabarnya nak bawa kitab penawar hati kabarnya. Ha, insyaAllah bagi betul hati kita ngaji insyaAllah. Ya. Yeah. Boleh, sila. Belum masuk kitab tapi boleh soal, tak apa. Ya. Yeah. Baik. Makam. Makam orang alim. Baik. Saya baru balik dari Mesir. Masya-Allah, masya-Allah. Jadi pergi ke makam Imam Syafi'i. Pergi. Ha, masya-Allah. Yang lain lagi dah. Ya. Jadi saya nampak ada orang yang menangis. Ya. Di makam. Hmm. Apa apa cerita dia? Ya. Yang keduanya, kalau kita masuk bayar. Hmm. Dan ya. Baik. Baik. Macam mana nak buat? Jadi yang kita ambil kita tutup. Off. Ya. Boleh ke tidak? Baik. Itu dua ya. Yang kedua ni baik. Zakat ni kalau kita yang lepas, kita tak ingat. Baik. Apa dia utamanya ada orang kita nak buat. Baik. 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 Itu je ya. Baik. Ya. Baik. Baik. Yang pertama sekali kita nak jawab berkenaan dengan solat dulu. Solat tadi ya. Tengah sembahyang handphone berbunyi. Handphone letak kat depan. Ya. Tengah sembahyang tu handphone bunyi. Saya kalau lepas sembahyang ni saya kena berlakon sikit. Tak apa, saya letak sini. Jadi handphone bunyi. Tengah sembahyang. Baik. Kalau tengah sembahyang handphone berbunyi di bawah, untuk kita tunduk ke bawah nak ngambil memang susah. Betul? Betul tak? Handphone kat bawah depan. Jadi kalau berbunyi masa tu memang tak boleh nak buat apa kalau tengah berdiri. Tapi kalau tiba kita turun bawah, tengah sujud, tengah sujud, tengah duduk antara dua sujud tu, handphone bunyi contoh ya. Handphone bunyi masa tu, boleh tak ambil capai tekan? Boleh. Tekan button apa-apa pun untuk nak cancel call ke ataupun tekan jawab. Ya. Yeah? Sebelah tangan cukup. Kalau dua belah kena berhenti dulu. Dua belah berhenti baru angkat. Ataupun dua belah ni tekan. Nampak tak? Sebab kalau dua belah tangan ni dua, sekali gerak dikira dua anggota. Kalau angkat letak balik empat, jadi batal. Tiga kali berturut-turut dalam sembahyang batal. Jadi sebab tu ambil sebelah tangan, contoh tekan button. Tekanlah button apa pun nak bagi berhenti. Ya, mana tu? Kalau button satu je. Baik. Kalau dah tekan satu button tu contoh, janji syaratnya adalah untuk menghentikan bunyi dia. Sebab bunyi itu mengganggu dalam solat. Jadi tekan. Tapi kalau rasa tekan tu untuk menjawabnya dia akan bunyi lagi, tekanlah satu butang jawab tu. Kan kita boleh jawab. Jadi bila jawab tu biar terbuka. Jadi orang yang call tu dengar Allahu Akbar, orang tengah sembahyang. Jangan diangkatnya telefon, solat dia kata. Dia bagi khabar pula, solat. Cakap Arab ni Ustaz, tak batal. Tak boleh, niat menjawab tak boleh. Niat tadi tekan adalah untuk menghilangkan gangguan dalam sembahyang. Harus hukumnya. Macam mana kaedah? Tangan sebelah. Kalau kata dua tangan tadi tu sebab nak off ke apa ke, ambil dua tangan, berhenti kejap. Dia kena duduk stomak ninah, kemudian bawa angkat. Tekan. Apa button yang boleh tekan, tekan. Itu sahaja boleh. Tapi ingat, jangan niat untuk menjawab. Niat menjawab, batal. Niat menghilangkan gangguan. Itu harus. Nampak tak? Contoh tengah sembahyang, kita niat. Kalau phone bunyi, nak jawab. Automatik bila bunyi je phone, batal sembahyang. Nampak tak? Kalau kita sembahyang, kita niat. Kalaulah phone bunyi, nak jawab. Kita pun Allahu Akbar, tret tret pun bunyi. Automatik batal sembahyang tu.
Sebab dari awal kita dah niat, kalau phone bunyi nak jawab. Faham tu? Jadi jangan niat gitu. Kalau phone bunyi tengah semayang, kita nak hilangkan gangguan. Itu harus hukumnya. Jadi nak guna satu tangan tadi yang terbaik lah. Tekan kan, biar dia dengar. Biar dia dengar Allahu Akbar. Tak faham juga, dia call lagi pula dah. Ya tak kan? Ha, jadi carilah jalan untuk membatalkan bunyinya tu, supaya jangan dia mengganggu orang lain dan mengganggu solat kita. Boleh gitu? Itu yang pertama. Ya? Soalan yang kedua, makam. Makam tadi tu. Pergi ziarah di makam Imam Syafi'i, makam siapa-siapa jelah orang-orang soleh ini. Orang pergi menangis. Menangis, meratap. Dia menangisnya ada dua. Satu menangis, keluar air mata. Sebab insaf memikirkan, ya Allah, Imam Syafi'i masih hidupnya pun hebat. Dah meninggal pun orang ziarah lagi, orang ikut lagi, orang mengaji lagi kitab dia. Jadi keluar air mata sebab insaf. Memang kita disuruh ziarah kubur ni untuk insaf. Tapi yang dilarang adalah meratap. Pergi tu, ya Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i. Cium habis semua ni. Dia punya makam ni, cium peluk-peluk, ambil sapu tangan, lap-lap-lap, simpan pula. Itu hukumnya khurafat, dia panggil. Hukumnya khurafat. Dilarang dalam dalam Islam. Tak boleh. Pergi ziarah, baca doa sekejap, baca fatihah, hadiah, cukup. Tak perlu kita pergi meratap. Ha, ada orang kadang dia terlampau ikut emosional. Emosi dia meratap keliling belaka-belaka, sehingga menjadikan ini seumpama dah jadi macam orang kata apa, macam orang yang bukan Islam dah ni. Dah over dah, ekstrim dah. Tak boleh. Ya. Yang ketiga, zakat. Zakat yang dulu-dulu tak ingat, kita pun tak bayar yang dulu-dulu tak ingat, kemudian meninggal. Jadi oleh sebab kita pun tak ingat, maka macam mana waris kita nak ingat? Betul tak? Jadi tu cerita, memang cerita tak ingat sampai meninggal, selesai. Akhirat esok tu cerita lain. Tapi kalau masih hidup lagi kita ingat, berapa puluh tahun dulu ni tak bayar zakat pendapatan ni, tak bayar zakat simpanan ni, tak bayar zakat harta ataupun tak bayar zakat mah dan sebagainya. Contoh, kalau ingat sekarang ini, buat kiraan balik daripada tahun berapa ni yang agak-agak pendapatan kita berapa, maka kira, buat kiraan, maka bayarlah zakat itu pada masa sekarang ini. Tapi kalau tak ingat, meninggal kita, anak-anak pula tahu, bapak ni dulu tak bayar zakat ni rasa. Ataupun memang tahu tak bayar zakat sebab pernah tanya bapak tak bayar zakat. Bapak meninggal, macam mana anak-anak buat? Baik, di sini ulama mengatakan, zakat itu jatuhnya atas diri orang yang mempunyai. Zakat atas diri orang yang mempunyai. Ini pendapat ulama. Jadi kalau dia yang tak bayar dulu, maka dia pun meninggal dunialah bagi dia. Maka dialah yang bertanggungjawab atasnya, bukan warisnya. Okey? Warisnya tak wajib untuk nak bayarkan sebab bukan tanggungjawab warisnya, tanggungjawab diri itu sendiri. Tapi ulama Asy-Syafi'i ada pendapat satu lagi, mengatakan jikalau si anak itu mengetahui berapa jumlahnya, berapa kiraannya, bila yang bapaknya tak bayar, maka dibenarkan dia untuk membayarkan bagi pihak bapaknya dengan harta yang ditinggalkan oleh si bapak itu. Jadi tengok keadaannya macam mana, senario dia. Kalau kita meninggal, kita bawa, kita seorang je tahu tak bayar, anak-anak cucu tak tahu yang kita tak bayar, dah meninggal, nak buat macam mana kita ni? Okey, tapi kalau kita dah meninggal, anak cucu tahu yang kita tak bayar, sejak bila tak bayar, maka anak-anak cucu itu boleh untuk membayarkan bagi pihak atas harta benda yang ditinggalkan daripada si mati tersebut. Ataupun satu lagi pendapat tadi, anak cucu tidak dituntut atasnya kerana harta ini adalah harta si mati tadi. Wajib zakat atas orang itu. Betul tak? Jadi boleh pilih pendapat tersebut. Wallahu a'lam. Boleh macam tu? Kalau dia mati, tak ada duit, tak ada wajiblah zakat ke atas dia. Meninggal, tak ada harta pun yang dituntut ke atas dia. Tak ada masalah, tak payahlah zakat atas dia. Boleh gitu? Wallahu'ala. Okey. Allah. Okey, boleh ya semua? Boleh faham sikit-sikit? Ya? Yeah? Baik, wallahu'ala. Ada lagi ke? Tak ada. Tak masuk kitab lagi nak tanya benda ni. Itu kalau soalan-soalan tambahan. Habis ya?
Baik, insyaAllah mudah-mudahan Allah rahmati kita semua yang hadir. Allah berkati kita semua yang hadir. Allah alimkan kita semua yang hadir. Allah berikan kefahaman kepada kita dengan kefahaman yang sebenar-benar faham. Agar ibadat kita ibadat yang diterima oleh Allah. Agar amalan kita amalan yang disempurnakan oleh Allah. Agar hidup dan mati kita dalam ibadah kepada Allah. Agar hidup dan mati kita dalam keadaan yang ikhlas kepada Allah. Agar hidup dan mati kita ini sentiasa mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Agar keberkatan kitab yang dikarang oleh Tuan Syaikh Al-Fattani rahimahullah ta'ala ala ini diberikan keberkatan oleh Allah ke atas kita, sehingga kita diberikan umur yang sihat, tubuh badan yang sihat, umur yang barakat, dapat kita mengaji kitab ini sampai khatam, sampai alim, agar kita menjadi orang yang alim dan menyampaikan akan ilmu, sehingga kita diletakkan oleh Allah di martabat para ulama warasatul anbiya, agar kita termasuk dalam golongan orang yang takut kepada Allah di kalangan para ulama, agar kita menjadi ulama ul-akhirah, ulama yang hak dunia dan akhirat. Dan moga Allah jauhkan kita daripada jalan-jalan yang salah. Moga Allah Ta'ala lindungi kita daripada jalan-jalan yang sesat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan niat kita agar tidak berniat-niat yang buruk-buruk di sisi Allah Jalla wa'ala. Agar niat kita yang baik dikabulkan Allah. Doa kita yang baik dikabulkan Allah. Hajat kita yang baik ditunaikan Allah. Sakit ada dalam tubuh badan kita disembuhkan oleh Allah. Susah kita disenangkan oleh Allah. Ujian yang berat Allah Ta'ala ringankan ke atas kita. Kesempitan hidup kita Allah Ta'ala lapangkan. Kehidupan dan kematian kita dalam keampunan dan rahmat Allah Jalla wa'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم هذا وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.